Bunda bakal masak oseng mercon level 100 nih sayang. Konon katanya untuk bikin oseng mercon ini membutuhkan cabai rawit sampai berkilo-kilo. Susah senang kita bersama-sama, hari mendung ataupun hari. Kalau pacaran settingan belum berhasil, lanjut bikin foto perawat settingan. Kalau masih belum berhasil juga, bikin pernikahan settingan. Jangan menyerah Uncle Rido dan Auntie Dinar Candy. Hidup settingan. Mantap. Ya ampun sayang, lagi-lagi villa keluarga The Onsu kedatangan tamu tadi undang. Kok bisa-bisanya Auntie Dinar Candy perawat di villa tanpa sepengetahuan ayah? Kacau, kacau, kacau. Mantap, terus-terus. Bang Rido agak jongkok, sekarang gantian Dinar yang berdiri. Coba ya. Okay. Loh, Auntie, bukannya cuma pacaran settingan. Kok tiba-tiba udah foto perawat aja sih? Sekarang Ang Rido kayak seolah-olah mau nyangkul, Dinar jalan kayak mau ngasih makan. Oh, oke. Okay. Kecapean gitu loh. Iya. Oke, oke. Oke, terus ayo bunda. Ayo sayang, tuh ada yang ngerusakin sawah kita. Apa? Ada yang ngerusakin sawah kita tuh. Iya. Natural banget ya. TBL, 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 alias takut banget loh. Duh sayang, udah pasti hujan badai, angin ribut, halilintar petir, ribut. Tapi hey. Ini fotonya kayaknya bagus deh. Lagi, ayo mas. Lagi, oke, okay, terus. Itu rusak, takut rusak tuh. Gak usah. Tengah boleh gak sih? Iya sih, injek aja. Jangan. Loh, awas, ini sawah kita, jangan injek, nanti rusak. Orang kita tadi sewang kan. Oh, boleh enggak apa-apa, tapi pala lu di bawah. Iya, ada siapa ya? Bukan. Punya anak sayang. Iya. Emang ini sawah siapa? Sawah kita. Mana tulisannya? Enggak ada tulisannya, tapi ini kali sawah tulisan di kolam berenang. Kan harus punya Ben Onsu gitu. Kok enggak ada? Jam bentar buat foto kawet. Iya. Priwet aja sampe minjamin semua. Kawinan juga pasti endorse lah. Boleh. Kak sayang. Ya pasti nikah ya sayang, kita ini kan. Makanya priwet. Iya. Priwet pasti nikah. Pasti lah. Udah ngasih cincin. Udah di DP-in. Priwet, katanya gak jadi, itu malu. Liatin sayang cincin kamu. Liatin pemberian aku. Liatin. Cincin aku sayang dari kamu 150 juta. Liatin sayang. Ini. Yang satu lagi, cari satu lagi. Kamu suka simpan di kantong kali? Iya. Kamu tadi kan ke sawah. Ya udah cari, berarti jatuh kali di situ. Sayang cari. Ya udah, oh iya temen nyari. Nanti kamu balik lagi tadi. Kamu enggak mampu, ayo cepetan. Masa iya cincin 150 juta hilang begitu aja? Itu cincin mainan kali, Onti, dapat hadiah dari Ciki kan? Itu belum lunas, Nyok. Di mana? Nyicil 5 kali. Jangan kamu jual ya? Udah aku jual. Saya tadi aku pakai di sini. Coba kamu cari ya di sana tuh. Angkel harus diganti. Iya sayang, kamu harus tanggung jawab, harus digantiin. Kan yang ngilangin kamu. Ya aku enggak tahu, kan cowok harus bertanggung jawab, berarti bukan salah aku dong kalau hilang. Aduh, panas banget nih. Onyo. Ya. Onyo. Bantu cariin ya. Iya. Auntie Dinar mau masak, aku bawa itu sayang, bawa bumbu buat masak buat kamu spesial, aku masakin ya. Kamu bisa masak? Bisa sayang. Waktu kamu masak mie instan aja kamu keasinan. Enggak, kalau aku kemarin udah private. Bunda, maaf nih sebelumnya, Bunda bisa masakan ya? Bisa sih. Iya, masakin Bunda biar aku cepet dihalalin, dinikahin. Soalnya masakan aku suka gosong. Eh, udah ya. Boleh gak? Enggak. Boleh kayak sekali. Yaudah bunda masak deh, yuk. Aduh, masa tamu bikin repot tuan rumahnya sih? Ikhlasin aja Uncle Rido.
kali cincin 150 jutanya bisa tumbuh jadi pohon cincin berlian kan? Astagfirullah, sabar. Ya. Jadi bete deh, ragu nih cincin aja hilang. Gimana nanti kalau punya anak jangan-jangan hilang juga. Iya, tapi Uncle kayaknya curhat bukan cuma gara-gara cincin, emang masa hidup Uncle segitu. Coba. Cuma Onyo, kita mau cari di ujung. Ini sawahnya luas banget, mau cari di mana? Eh, nah, ini. Ketemu, percuma kalau Onyo ketemu. Ntar lu. Hah? Wah, settingan. Apa Uncle yang tadi kayak apa? Settingan. Maaf, hubungan Uncle dong? Bukan dong. Apa dong? Hubungan Uncle settingan Tuhan. Iya. Maaf, ntar. Ini bukan? Bener. Kok bisa? Bisa-bisa aja, kan dari Donsu. Ini punya indera ke-7? Bukan. Apa dong? Indera ke-16. Serem banget. Iya. Thank you, Onyo. Iya. Telah menemukan. Ayo, kita ke tempat dinar. OMG, Onyo si dewa penyelamat. Kalau gini kan Uncle Redo aman. Gak jadi jalan kaki sampai Jakarta. Oseng mercon hasil karya bunda, bahan-bahannya mudah sayang. Ada 2 bawang yang udah diiris-iris, daun salam, jahe dan serai yang udah digeprek, lalu gula jawa, daging sapi, cabai rawit yang udah dihaluskan, pastinya ngiler kan? Sayang, nah hari ini... Ngomong bisa masak loh, kesini juga bini gua juga yang masak. Ya pura-pura aja kalau udah semuanya bilang aku aja yang masak kok. Oh iya. Yaudah, kalau kayak gitu belajar sekarang. Iya, aku pura, belajar. Pura-pura akur aja gitu ya. Iya. Pura-pura akur, pura-pura apa juga biasa ini mah ya. Tapi ini pacar beneran ya? Apa? Pacar beneran ya? Masa bohongan? Ya nanya dulu, beneran. Masukin semua bawang merah, bawang putih. Ini dulu bunda. Iya. Dari pinggir. Lagi-lagi semuanya jangan sampai dihabisin. Gak habis. Oh, bawangnya udah kuat banget. Nyium gak? Nyium. Oh, kalau gak swab ya. Susah senang kita bersama-sama. Hari mendung ataupun hari cerah. Cinta dalam keluarga. Duh sayang, Onti Dinar bilangnya sih minta diajarin masak. Ujung-ujungnya ayah bunda juga yang kerjain semuanya. Dinar. Lama banget sih cari cincinnya tadi. Jalan sekitaran sama Olo ini tadi hilang. Oh langsung masukin ini ya, semuanya. Cabai. Satu piring lagi. Nih cincinnya nih. Tuh. Waduh. Gede banget. Gak honor aku itu pergi pulang pagi, kamu tahu sama aku. Iya, maafin aku sayang. Mumpung di depan kamera kamu meluk aku. Sebenarnya tuh mereka lagi berantem tau. Gini, abis ini ya kita mau tes kekompakan mereka. Okay. Ya, kira-kira ya kan? Sayang, ini kayak... Abis ini kita mau kekompakan mereka. Ini masak apa kok? Apa? Masak apa? Omseng. Jawab, Omseng. Omseng. Apa namanya? Omseng, dia bilang tongseng. Omseng. Tuh, dari dia gitu aja kelihatan kamu tuh cuma yang dorong-dorong. Enggak dong, ini dipocek. Saya kalau masak gini aku tahu. Kamu enggak usah meragukan aku tahu. Aja. Emang masih lu masih banyak ragu sama Dinar? Iya, masih banyak. Ya udahlah. HP aja enggak dibuka. Emang aku ngecek HP kamu? Aku kasih tahu password. Kapan aku enggak tahu password kamu? Kalau main di mobil kamu mata kamu suka gini nih. Aku tahu sebenarnya. Enggak itu. Mulai kehujanan. Itu apa tuh? Bumbu rahasia. Bumbu rahasia. Kamberan, garam, gula, kaldu, dan lain-lain. Oh. Muat gak berdua? Anti Dinar berarti harus belajar masak. Emang kalian udah yakin banget satu sama lain? Yakin kemarin, tapi kalau udah marah lagi kayak mengurangi 100% aku lagi. 100% apa sih? Iya maksudnya itu kayak kemarin tuh aku udah percaya kamu 100% mau. Dimana-mana yang kurang itu aku, bukan yang bersalah.
Ini tinggal langsung masukin dagingnya coba. Oke, aku bisa berdua. Saya sini biar romantis. Ayo biar nih. Nih berdua tuh, ya. Berdua. Aku pegang payungnya. Ini sepiring berdua, taruh gini nih. Ayo sayang, ayo dipaksa. Hati-hati keciprat ya. Ayo cepetan. Awas gak gitu keciprat. Enggak sayang. Susah deh ah yang lagi kasmaran, yang di sekitarnya mah kayak debu, jadi gak dianggap.